Dengan mengusung tema menerapkan ilmu memetik perubahan dan meraih impian, pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Negeri 1 Sanggau ini berlangsung di aula salah satu hotel di Kota Sanggau pada Sabtu 28 Mei kemarin. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanggau, Amin Kusasi, berharap ratusan siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Sanggau ini diharapkan bisa bekerja sesuai dengan program SMK atau kewirausahaan mandiri, ataupun bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Karena masih di masa pandemi, kegiatan ini diikuti oleh 254 siswa-siswi kelas 12, dengan harapan kedepannya bisa juga dihadiri oleh orang tua murid untuk bersilaturahmi bersama guru-guru SMK Negeri 1 Sanggau. Siswi yang telah menyelesaikan pendidikannya di SMK Negeri 1 ini bisa melanjutkan sesuai dengan tujuan SMK, yaitu bisa bekerja di instansi maupun di perusahaan, ataupun bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga bisa, ini yang lebih diutamakan, yaitu lulusan SMK itu bisa berwirausaha mandiri. Dengan menyelesaikan pendidikan di SMK Negeri 1 Sanggau ini, siswa-siswi juga diharapkan dapat menerapkan ilmu pendidikan yang telah diajarkan oleh guru mereka, baik itu di bidang pekerjaan maupun jika melanjutkan ke perguruan tinggi berikutnya, serta membawa dan mengharumkan nama SMK Negeri 1 Sanggau semakin lebih maju. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah sabar menghadapi kami selama 3 tahun berlangsung ini. Kami mohon maaf jika selama proses pembelajaran kami masih susah diatur dan masih susah dengan cepat mengerti materi ataupun bahkan menguras kesabaran Bapak Ibu semuanya. Kami haturkan sekali lagi terima kasih karena sudah menjadi orang tua kami di sekolah. Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan.